Hello my friend, kembali lagi bersama aku, E-Boy, sang fans legendaris dunia sepak bola. Biasanya, pesepak bola selalu melakukan hal yang terbaik agar dapat bermain bersama timnya. Namun, berbeda dengan Tommaso Berni, pemain yang berposisi sebagai kiper ketiga ini sudah tidak bermain dalam 7 musim terakhir dalam karirnya. Dan mendapatkan 2 kartu merah. Loh, kok bisa? Sebelum E-Boy lanjutin kisahnya, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Juga like dan share agar E-Boy semakin senang. Juga silahkan tulis di kolom komentar untuk request cerita dan momen sepak bola yang ingin E-Boy ceritain ke kamu. Tommaso Berni, lahir pada 6 Maret 1983. Mengawali karir sebagai kiper pelapis di skuad junior Inter Milan pada 1998 hingga 2001. Kemudian, di musim 2001-2002, Berni pindah ke Inggris untuk bergabung ke Wimbledon. Bukan untuk bermain tenis ya, my friend? Namun, Berni nggak sekalipun pernah bermain di tim utama Wimbledon, yang saat itu berlaga di Football League First Division tersebut. Pada musim panas 2003, Berni bergabung ke klub Serie B Ternana Calcio. Namun, di musim pertamanya, Berni masih kesulitan menembus skuad utama Ternana, dan hanya menjalani 9 pertandingan. Namun, dengan usaha kerasnya, di musim kedua, akhirnya Berni menjadi penjaga gawang utama Ternana. Setelah ia melakoni 82 pertandingan selama 3 musim membela El Rosso Verdi. Berni kemudian memutuskan pergi ke klub Serie A Lazio dengan kontrak sementara karena Ternana terdegradasi ke Serie C1 di musim 2006-2007. Tepat sebelum jendela transfer Januari ditutup, Lazio membeli kepemilikan penuhnya seharga 1,5 juta euro dari Ternana. Karena Lazio membutuhkan penjaga gawang cadangan karena Agnello Peruzzi akan pensiun di akhir musim, dan Opa Marco Balotta yang semakin menua. Ia menandatangani kontrak dengan Lazio yang berlangsung hingga Juni 2011. Berni melakukan debut Serie A pada 20 Mei 2007 melawan Parma. Pada pekan ke-37 saat Lazio telah lolos ke babak kualifikasi ketiga Liga Champions 2007-2008. Pada musim 2007-2008, Berni adalah kiper pilihan ketiga di belakang Marco Balotta dan pemain baru Fernando Muslera. Haduh, jadi kiper ketiga malahan nih si Berni mah. Dan ketika Juan Pablo Carrizo didatangkan oleh Lazio pada bulan Juni 2008, Berni dipinjamkan ke Salernitana dari Serie B untuk menjadi kiper utama di sana. Sejak tiba di Salernitana, ia menggusur Salvatore Pina ke bangku cadangan. Yeah, akhirnya Berni menjadi kiper utama di Salernitana. Pada 23 Maret 2009, dalam pertandingan kandang melawan Brescia, Berni menyelamatkan tendangan penalti melawan Andrea Caracciolo. Dan 6 hari berselang, saat melawan Vicenza, ia menepis tepakan penalti Alessandro Scrigna. Gitu dong Berni, tunjukkan kemampuanmu. Usai semusim bersama Salernitana, Berni kembali ke Lazio. Dan Berni kembali menjadi penjaga gawang Bianco Celeste yang ketiga di belakang Fernando Muslera dan Albano Bizzarri. Namun, di pertandingan musim, bahunya cedera parah nih. Di Lazio, Berni bermain 2 pertandingan sebagai starter di musim 2009-2010. Hierarki antara penjaga gawang ini tetap tidak berubah juga di musim berikutnya, di mana Berni tetap menjadi penghangat bangku cadangan. Berni cuma bermain untuk mempertahankan gawang Bianco Celeste pada pertandingan Piala Italia 2010-2011. Dan bersama Lazio, Berni meraih juara Piala Super Italia 2009. Pada 29 Juni 2011, ia menemukan kesepakatan dengan tim Portugal Sporting Braga. Setelah kontraknya dengan Lazio pun berakhir. Pada 29 Agustus 2011, ia melakukan debutnya di Liga Primer dalam pertandingan melawan Vitória Setúbal yang berakhir dengan kemenangan Braga 1-0. Di mana pertandingan tersebut juga menjadi satu-satunya pertandingan Berni bersama Braga.
Sejak 3 Agustus 2012, Bernie berlatih dengan Sampdoria berkat izin yang diberikan oleh Sporting Braga, sambil menunggu untuk menentukan transfer permanennya ke Sampdoria. Dan pada 16 September, ia melakukan debutnya dengan seragam Sampdoria dalam pertandingan melawan Pescara yang dimenangkan Sampdoria 3-2. Dan pada 30 Juni, kontraknya dengan Sampdoria berakhir. Pada musim panas 2013-2014, dia terdaftar sebagai kiper Torino, di mana semua kegabutan Bernie dimulai dari sini. Karena selama semusim membela Torino, Bernie sama sekali nggak pernah bermain di ajang apapun. Dan pada 2 Juli 2014, ia kembali ke Inter, di tim juniornya di mana Bernie dibesarkan. Di Inter, Bernie berperan sebagai kiper ketiga di belakang Samir Handanovic dan Juan Pablo Carrizo hingga 2017. Kemudian Carrizo digantikan oleh Daniel Padelli. Pada 26 Januari 2020, di akhir pertandingan Inter melawan Cagliari yang berakhir satu sama, ia diberikan hukuman karena dirinya memprotes wasit setelah pertandingan selesai. Bernie melakukan gerakan menepuk tangan di depan wasit, yang juga selain diberi kartu merah, ia juga diberi sanksi oleh Komisi Disiplin Serie A. Ia menerima kartu merah keduanya pada 28 Juni 2020 ketika ia dikeluarkan dari lapangan dalam pertandingan melawan Parma karena memaki asisten wasit di laga yang dimenangkan oleh Inter 2-1. Ini adalah kasus yang aneh, karena Bernie nggak pernah bermain satu detik pun dalam 6 musim dengan seragam Nerazzurri. Waduh, gimana nih Bernie ya? Pada 1 September 2020, saat kontraknya berakhir secara alami, ia keluar dari klub Inter Milan setelah 6 musim di mana ia bahkan tidak bermain di ajang manapun bagi Inter. Itulah kisah dari Tommaso Bernie. Walaupun menjadi kiper ketiga, ia tetap berperan sebagai pemain senior yang mengayomi para pemain junior. Salam e-boy, sang fans legendaris dunia sepak bola.